Assalamualaikum sahabat Maya Jam Besar TV. Hari ni saya ada praktis dekat ni Sungai Buloh, dekat I Cafe Biker Station dengan Brother Doi, drama Kumpulan Gigil, dengan Kev Melissa, lepas tu dengan seorang vokalis undangan Mr. Eddie Gringus. Ini projek untuk show Malam Tahun Baru. Saya pun tak tahu, semalam saja jalan sini, lepas tu jumpa Brother Omar Kira, dia ajak saya jamming-jamming. Lepas tu dengan Kev sekali lah, dengan Brother Doi Gigil, Jeff Gigil pun ada juga situ, Jeff Gigil, Jeff Ekspedisi. Saya jamming-jamming-jamming, tiba-tiba ada satu mamat, nama dia Eddie Granger, orang panggil dia Eddie Granger. Dia naik stage, lepas tu kita jamming atas stage lah. Dia naik stage, lepas tu dia menyanyi lagu Melissa. Dia ajak jamming lagu Melissa. Banyak dia tahu lagu-lagu Melissa. Jadi bila nampak macam tu, Brother Omar Kira ni dia suggest lah, apa lagi, Malam Tunggu Satu kita on, kita buat showcase. Saya sebenarnya taklah nak plan macam tu, tapi dah Kev rasa macam berminat, saya pun follow je lah. Kev kata okey lah, ajak jalan lah, jalan. Jadi saya pun kata saya follow je lah. Okey lah, jom kita ke studio atas, tempat studio jamming dia. Jalan dia kat sebelah sini. Studio dia kat belah atas tingkat 1. Assalamualaikum. Salam. Kau sampai? Nanti yang kau sampai awal tadi. Ha, inilah dia Eddie. Eddie apa? Eddie Granger, Eddie Granger apa? Eddie. Lagu misal lah dia. Eddie, dalam Facebook Eddie Granger. Eddie Granger. Bukalah kau punya topeng tu. Dia semalam dia kata-kata naik pentas, dia nyanyi lagu Melissa, nyanyi. Lepas tu Omar Kira nampak, terus so kita on showcase. Malam tu satu. Nipis misal. Dah cukup sikit. Baru menawan. Kau dengan siapa? Dengan Omar? Rumah tu. Yelah, dengan family. Jom. Mana dia orang cash tak sampai lagi. Jom kita naik atas. Jom. Belum. Kita naik atas dulu pun boleh juga, Adi. Ya, boleh. Kita sampai lagi. Ini suara dulu ke, ya? Apa dia? Suara dulu tu boleh. Ya. Yeah. Ya. Lama. Dari ini suara tu. Lain. Kita bulu kiri, bampir, pahang lah, kemana kan ada suara. Kan? Suara putih. Itu pun suara putih. Sini juga setahu. Kalau patut pergi suara. Ini Doi. Doi Gigil. Dia Doi Gigil, Doi Malaikat Maut. Ambil pada sana. Ini siapa? Ini abang drama Doi Gigil. Bobo ni dia buat tribute to Metallica. Dahsyat gila lah. Tapi itulah. Memang dahsyat, tapi aku tak apa-apa datang, dia sakit perut dia. Alamak, tu lah pasal. Okay, on the way kot. Siapa dia? Okay, on the way dia balik bang ambil gitar. Sanggup. Kenapa dia tak ada ribut berapa lah tu? Abang tak ambil lagi. Ambil gitar. Ambil 2-3 biji gitar lah tadi. Banyak tau. Inilah dia I Cafe. Milik Brother. Aku lupa lagi nama kau. K-I-D-A-T. Kidat. Kidat. Brother Kidat. Brother Kidat. Sorry Kidat. Nama kau famous lah. Familiar lah. Kidat. Brother Kidat. Nama unik. Lupa. Inilah dia I Cafe. Stage dia simple je. Ni. Jalan. Dia stage dia lebih kurang dalam berapa kaki? Kat sini dah boleh perform. Empat. Inilah Malam 31 kita nak perform kat sini. 31 Malam 1 kita nak perform kat sini. Jadi korang benar-benar Melissa yang area-area sini, bolehlah datang sini layan kita punya showcase. Jamming layan lagu-lagu Melissa, tapi tak banyak lah lagu, lebih kurang dalam 5-6 lagu lah. Lepas tu ada band lain, band 2-3 buah band lah ini. Jadi nanti kita jumpa kat studio atas, kita jamming.
ini malam pertama kita orang praktis. Ini tak gini. Ini dah praktis dah ni. Saya basis Kev tadi. Kedua, kedua ni special guest, special session ni daripada kumpulan Gigil. Brother Loy. Please Brother Eddie. Tak hampir lagi. Brother Eddie mana? Ni kita nak praktis lah. Mari nak praktis berapa lagu ke? Okay. Okay. 2-3 lagu lah. Sebab kita ada dalam 3 hari kan. Malam-malam Brother Kev guitarist legend. Di suatu ketika dulu lah. Dululah dia legend. Sekarang tak tahulah. Legend lagi kan? Bukan legend. Ha, legend lah. Legend dah lah. Legendary. Legendary. Ya. Ini baru aku nikah ini je. Aku main apa-apa? 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 Kau tak pergi kan sebab kita anak saya pun kahwin tu rumah Amirul Hakim sebab datang ke sini ke tu berada di
banyak berbeza lagi. Dia kurang-kurang tak berapa kali lah.